kami dongeng isun maringan unity dina supaya tahu kali memang tahun ini 20 room bayar. Yes. Ya. Yes. Maikong pemong long kelabit. Pemong kejai. Ya. Kejai men. Yes. Kenyah. Kelabit. Betul enggak orang Baram ini? Memang pengikut PKR atau ya kita ini orang Baram ini memang dari dulu memang kita ini bersama dengan orang yang bantah BN. Yes. Ya. Yes. So sekarang ini masih kita bantah juga okay. Orang yang tidak apalah. Kamu punya bos sudah jadi PM mah. Betul kah? Ya, tapi bagus juga dia. Tapi ya ada orang kata dia pembohong. Saya kata BN has been a liar. Semangat perpaduan dan kesatuan kita sebagai rakyat Malaysia yang berbilang kaum dan agama. Inilah masa yang sesuai untuk kita mengukuhkan hubungan antara satu sama lain tanpa mengira atau belakang. Sesungguhnya semangat perpaduan dan keharmonian inilah yang menjadi asas kekuatan negara kita dan juga pasukan-pasukan kita. Sidang hadirin yang dikasihi sekalian, sebagai wakil rakyat di kawasan Parlimen Miri, saya dengan sukacitanya malu-malukan kedatangan setiausaha politik kanan Perdana Menteri Malaysia yang berbahagia Dato' Sri Shamsul Iskandar untuk merasmikan program pada malam ini. Terima kasih kepada Dato' Sri atas kesudian untuk datang ke Miri dan selamat datang ke Miri, Dato' Sri. Memandangkan saya diberi peluang untuk berucap di hadapan pemimpin kanan daripada Kerajaan Persekutuan hari ini, maka tidak lengkaplah sekiranya saya tidak mengambil peluang ini untuk mengerahkan hasrat dan harapan bagi pihak rakyat Miri untuk kemajuan pembangunan sempat. Terima sekali, Dato' Sri, tadi turun dari airport. Saya ingin menyentuh sikit tentang projek naik taraf lapangan terbang Miri. Alhamdulillah, atau kita di sini adalah ke-6 sibuk di seluruh Malaysia. Dan dia menjadi bangunan utama, lapangan terbang utama untuk kita sambung dengan flight di kawasan pedalaman. So, oleh itu, lapangan terbang ini dia menjadi satu transit antara dari kawasan pedalaman ke tempat lain di negara kita. Dan juga, lapangan terbang ini memang sudah beroperasi melebihi kapasitinya sejak 2019. So saya memang berharap Dato' Sri boleh membantu untuk
mendapatkan kelulusan projek ini. Yang kedua adalah kompleks ICQS 97 yang di mana kita sedia maklum bahawa ekonomi di Miri ini penyumbang utamanya salah satunya adalah dari orang Brunei. Memang mereka suka datang ke sini untuk belanja di sini kerana nilai mata wang mereka hampir sama dengan dolar Singapura. So memang Miri telah menjadi daya tarikan kepada pelancong ataupun pengunjung dari Brunei. Tetapi masalahnya di ICQS immigration tersebut, mereka terpaksa beratur berjam-jam terutamanya hujung minggu. Dan ini memang ada sedikit banyak menghalang atau mengekang kemasukan mereka. So memang berharap sekiranya projek ini dapat diluluskan, memang dia akan banyak merangsang ekonomi di kawasan Miri. Dan seterusnya, Kerajaan Sarawak telah merancangkan projek untuk menggalakkan Delta Barang, Delta Kuala Barang, di mana kerajaan berharap boleh menjadikan Miri sebagai hub ekonomi yang penting selepas ataupun selain daripada Bintulu. So saluran SS yang cetek sekarang di Delta Kuala Barang memang menyukakan kapal-kapal besar untuk masuk ke Miri. So sekiranya kerajaan persekutuan boleh juga mengambil peranan dan membantu dalam projek mendalamkan Delta Kuala Barang, saya pasti lebih banyak kapal juga dapat masuk ke pelabuhan Miri dan juga berniaga ataupun berdagang di kawasan Miri. Dan terakhir sekali, saya juga ingin mencadangkan kepada kerajaan supaya dapat menarik lebih banyak pelabur asing ke Miri melalui pelbagai usaha atau inisiatif seperti mewujudkan zon perdagangan bebas atau memberi insentif laporan kepada pelabur-pelabur yang ingin datang ke Miri. Kita juga boleh melakukan kerjasama dengan kerajaan Brunei untuk wujudkan satu zon ekonomi bebas di antara Sarawak, Miri, Brunei yang seperti yang ada di Singapura dengan Johor. So, akhir sekali, dengan memantapkan laluan udara dengan menaik taraf pengaturan Miri, dengan meningkatkan kecepatan proses kemasukan ke Miri dan dari Brunei dari jalan darat dengan naik taraf SQS Miri, dengan adanya kemasukan kapal-kapal ke pengairan laut Miri dengan melaksanakan projek mendalamkan Delta Kuala Barang dan udara, darat, laut, dan ditambah lagi dengan wujudnya zon ekonomi spesifik di kawasan persempadanan dengan Miri dan Brunei, saya memang percaya kita mampu untuk mengubah Miri untuk menjadi salah satu bandar yang besar utama dan menjadi satu ekonomi yang besar di utara Sarawak. Inilah merupakan visi saya dan harapan saya dan juga hasrat seluruh rakyat di kawasan Miri untuk nampak ekonomi kita di Sarawak, khususnya di Miri, di bawah pimpinan Yang Maha Berhormat Perdana Menteri, kita dapat buat jauh dengan lebih baik berbanding dengan kerajaan yang terdahulu. Dengan ini, saya juga tidak ingin serius sangat malam ini. Saya difahamkan santai, maaf, sorry. Memang tak boleh tahan daripada meluahkan suara rakyat di Miri juga. Terima kasih sekali, saya ambil peluang untuk menjemput semua kawan-kawan juga boleh menyertai program Mini Bidai Anjuran Parlimen Miri pada 10 hari bulan nanti. Okay. Siapa yang berminat boleh hubungilah kesi-kesi anda. Okay. Dengan penuh rasa hormat dan bahagian, saya mengakhiri ucapan saya ini. Sekian, terima kasih.